ini udah malam loh. Udah berapa jam abis kamu pingsan sampai sekarang itu udah berapa jam kamu nyuekin aku terus. Kamu nyuekin aku terus. Yang kamu mau apa sih? Aku udah ngebantu kamu loh, aku udah nemenin kamu pingsan, aku buatin kamu teh anget, aku kasih kamu makan. Aku salah lagi ya. Emang aku harus bawa kamu ke dokter kalau pingsan gitu? Enggak kan, pingsan kamu tuh udah biasa. Karena kamu kecapean aja. Ke dokter juga sehat-sehat aja katanya. Cuman istirahatnya aja dikurangin. Maksudnya istirahatnya ditambahin. Kamu kurang istirahat. Kamu nyuekin aku dan kamu masih kerja. Kerja, 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 dan kerja. Di depan layar laptop terus. Ngerjain proyek yang aku gak tahu proyeknya kelarnya kapan. Ayolah, bisa. Kamu jangan nyuekin aku. Aku lagi ngajak ngobrol loh. Kamu kenapa? Lemas. Cuma geleng-geleng. Gak ada ngomong. Cuman geleng-geleng gak ada ngomong itu ngapain? Kamu cuman geleng-geleng gak jelas. Ngomong dong, kamu kenapa lagi? Bisa gak sih dimatiin dulu laptopnya, nanti kamu pingsan. Ntar dulu gimana? Kamu bilang ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Mau sampai kapan ntar dulu? Kamu nyuruh aku tidur, kamu nyuruh aku istirahat. Kayaknya balikin ke kamu, kamu yang harusnya tidur, kamu yang harusnya istirahat. Aku udah merhatiin kamu loh. Kok kamunya kayak gitu? Nanti kamu pingsan lagi, bahaya lagi. Aku yang khawatir, aku yang kepikiran. Terus aja kayak gitu polanya. Berulang-ulang aja terus polanya. Sampai aku gak tahu kapan ini polanya bakal hilang. Lama-lama kamu mati loh kalau kayak gini terus. Jangan ngomongin kematian, takut kamunya kayak gini. Kamunya yang kayak gini. Mau sampai kapan? Nanti kamu sakit lagi. Bahaya loh. Nanti aku yang kepikiran. Nanti aku khawatir. Jangan dipikirin gimana. Enggak, aku gak sakit kok. Kamu yang sakit, kamu yang pingsan. Selalu kayak gitu kan. Ujung-ujungnya selalu kayak gitu. Ya enggak. Kamu bisa gak sih matiin laptop kamu dulu? Jangan kerja dulu. Proyek apa sih yang kamu kerjain? Kayak penting banget. Hah? Entar gimana? Entarnya kapan udah semenjak kamu pingsan kamu masih lanjut lagi loh. Udah dikasih teh anget bukannya istirahat, malah lanjut lagi. Entar kalau dipaksa bilangnya kamu maksa banget sih jadi cowok. Bisa gak sih ngehargain aku?
dokter ke pasti kamu bilang kayak gitu. Ujung-ujungnya selalu ngomong kayak gitu. Ya kan? Selalu ujung-ujungnya kayak gitu. Apa? Aku ngerokok mati. Iya. Aku tahu kok kalau aku ngerokok bisa mempercepat kematian. Tapi kamu kerja keras kayak gitu, pingsan berkali-kali juga mempercepat kematian kamu juga. Lebih cepat daripada aku ngerokok. Ya enggak? Lebih cepat daripada aku ngerokok, kamu bisa mati loh. Cepet. Paham gak? Paham gak sampai sini? Paham atau enggak sampai sini? Iya, ntar. Aku udah sampai kelar satu film loh. Kamu masih aja kerja. Emang sebanyak apa sih duitnya? Duit banyak juga buat apa? Buat have fun. Okay. Terus kalau kamu sakit, pingsan gitu emang have fun? Emang gak capek energinya? Kamu tuh bersyukur. Oke, aku menghargai kamu bersyukur udah dikasih kerjaan. Mungkin ada orang lain di luar sana yang gak bisa dapat kerjaan kayak kamu. Tapi kalau kayak gini gimana? Pingsan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Bisa bikin kamu sakit. Kamu kan tahu itu. Masa hal simple bisa dikerjain? Hal berat kayak proyek-proyek kamu bisa tuh kamu kerjain. Nggak diajarin critical thinking ya sama kerjaannya, diajarin atau enggak? Enggak diajarin ya. Kerjaan macam apa itu? Udah berkali-kali aku bilang kerjaan itu nyari karyawan. Kalau kamu mati, ya dia tinggal nyari karyawan baru, karyawan yang pengen mereka hire lagi. Aku yang harusnya bisa have fun juga, nonton ke atau aku main game, kamu malah ganggu waktu aku. Ya nonton aja lah, main game aja lah. Ya kalau kamu pingsan lagi gimana? Sama aja, gak ada have fun. Sekalinya have fun bentar, hilang. Buat aku jadi berantakan lagi karena kamu. Ya enggak? Ayo tidur bareng aku, mau enggak? Mau atau enggak? Gak mau, gak mau.
udah ditawarin hal romantis gak mau. Maunya kerja aja terus. Kamu masih sayang gak sih sama aku?